good morning, gentlemen. Udah pada sarapan? Terus gimana? Setelah lulus kayak gini, gak cuma happy-happy aja kan? First step-nya, aku pengen jadi beauty influencer dulu. Jadi influencer itu gak sustain. Camera roll. Action! Hi, birdies. Welcome to my YouTube channel. Let's hear out what the princess said. Lilit, lipstick-nya it's completely gone. Okay, so in my opinion, ini sering banget terjadi di perusahaan-perusahaan lama milik keluarga yang pernah berkuasa. Mungkin ya, mereka ini... Dia ini kayak Rauzaya. Besok kita obrolin semuanya. Ini gak usah dipikirin dulu. Jadi, apa masalahnya? Exposure video kamu soal review Beauty itu cukup besar. Beauty berencana akan menarik semua gerainya dari mall kita. Terus? Jadi menurut gue, satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan yang terjadi karena video gue adalah... Papa nggak mau tahu gimana caranya supaya Beauty itu membatalkan semua rencana mereka menarik gerai mereka dari mall kita. What? Oh, tapi. Good morning, everyone. Intinya saya ingin menyampaikan kalau Beauty pasti bisa menerima dengan lapang dada dan juga legowo masukan dari para penggunanya. Untuk langkah awal, kami akan menutup 30% offline store kami dan akan mengalihkannya ke online. Beauty siap melakukan perubahan. Oh, I think there was a misunderstanding here. Kita kan harusnya kolaborasi supaya Beauty tetap di Wijaya, loh. Hey, Princess, saya tanya sekali lagi sama kamu ya. Kamu ngapain lagi sih? Feeling mama kamu ini jarang meleset, jarang ada orang kayak Kira. Kamu harus pertahankan dia. She's a diamond in the rough. Princess kayak kamu nggak akan bisa kerja. Keluar, keluar. Berantem terus. Nanti suka. What?